Kambing, duduk sini. Ayo, ngobrol bareng bertiga. Kambing! Ya ampun Ustadz, itu cuma kambing. Ampun, ini saya takut. Bawa aja deh, Ustadz deh. Tak positi di dapur. Habis itu Ustadz Musa suruh nitipin kambingnya ke saya, Ustadz. Suruh iketin di pohon, Ustadz. Nah, abis itu Ustadz Musa gak tahu kemana lagi. Mungkin dia kabur, takut sama kambingnya. Haikal, kalau emang kamu disuruh untuk ikut kambing, ya kamu ikut kambingnya. Bukan malah nakut-nakutin orang lain, ya. Dengar tuh, Haikal. Tuh, dengerin tuh. Ya, maaf Ustadz. Ayo, Dodot. Kamu kemana? Sekarang kau bantuin Haikal untuk ikat kambingnya, ya? Ikat kambing? Ustaz, Dudu takut sama kambing, Pak Ustaz. Dudu takut. Astagfirullahalazim. Dodot, kan di sana ada Haikal. Haikal udah megangin tali kambingnya tuh. Jadi kambingnya nggak mungkin nyeruduk. Emang Pak Ustaz nggak tahu gitu sifat Haikal gimana? Kan Ustaz udah tahu. Dodot, ya, kamu gak usah takut ya. Karena salah satu menyelesaikan masalah itu adalah dengan menghadapinya, bukan malah menghindarinya, ya. Jadi kalau seandainya kamu punya masalah takut dengan kambing, maka kamu harus menghadapi kambing, bukan malah menghindari kambing, ya. Kamu harus selalu yakin bahwa kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Ayo, Dodot, bantuin Haikal, sana. Daun dikit, daun terus. Ayo dong, cepetan, lama banget. Mbaknya pergi. Mbaknya mau masak. Mbaknya pergi. Sanain, Kak. Pak Ustadz. Ayo Dot, kambingnya nggak gigit kok. Cuma nyeruduk doang, palingan lantai di dinding nih. Nggak, terus. Ayo, sini. Dodot, jangan lari ya. Ayo hadepin. Iya, bagus, bagus. Terus, Kak. Udah, sana mau pergi, mau pergi. Bagus, nak. Terus, Kak. Cepetan. Sabar Dot, aku lagi ngiket. Mau kamu nih diseruduk kalau talinya lepas. Makanya kalau cepetan udah gini-gini aja. Apaan sih Dot? Ya, itu kambing itu serem. Lepas. Ini diseruduk gimana? Udah. Ayo. Nah kalau udah keliling mana namanya tenang. Waduh. Itu siapa ngiket kambing di situ sih? Bukannya dikandangin atau bagaimana? Ntar aja dia makan tanaman. Kambing. Sekarang bagian apa yang loncat ya? Lagi. Ayo loncat lagi, lebih tinggi deh. Wajah awas disuruh ntar. Sama kambing itu kan. Untung apaan jatuh kayak untung. Setan santan. Kira saya udah ditolongin. Utami, lepas aja. Utami, Najwa, kenapa enggak dilepas dari tadi? Maaf, Pak Sikiti, namanya juga Utami lagi panik. Yang gak punya rasa Utaminya, deg-degan. Iya, gimana gak panik, orang dikejar sama kambing. Untung kambingnya gak seruduk kamu berdua. Geduk, kalau misalnya diseruduk, benjol dong, gua dong. Kambing, yalah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ustadz. Itu gimana kambingnya? Udah. Justru itu yang saya mau tanya sama Ustadz Musa. Kan itu tugasnya Ustadz Musa ngikat kambing. Ustadz Musa kemana? Saya kebelet. Nah, kebelet. Kambing apa Ustadz Musa yang kebelet? Dua-duanya. Ya. Udah. Sekarang udah aman kambingnya Ustadz. Udah diikat sama Haikal. Alhamdulillah. Apa saya bilang? Haikal itu memang anak yang bisa diandalkan. Baru sekali suruh, selesai semua urusan dan perkara. Ya nggak?
Astagfirullahaladzim, Musa, Musa, Musa. Ya Allah, Pak Sergiti. Pade. Kasih, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pade, tolong bantuin apa Pade, cuciin tuh sayuran yang pada dipisi angin. Gila, lagi ngurusin air dulu, sebentar. Lagian sih, aturan mah kudu peka Pade, jangan pakai disuruh-suruh mulu, namanya kerjaan kita berdua. Ilah, timbang nyuci sayuran doang. Pade, ya ilah ilo orang saya nyuruh nyuci sayuran, malam be-embean begitu, mulai kontes ikan, kontes hewan. Ya ampun, yang ngembe siapa? Lah itu tadi seorang mbe-mbe begitu. Ya Allah ya Rabbana. Siti, yang ngembe siapa? Ponakan Positi lo, lagi makan. Ponakan? Itu ponakan lagi makan siang. Itu. Aduh, saya senang banget nih masuk ke ruang guru ada Ustazah Aulia gini. Kan jarang-jarang nih momen berdua kayak gini ya. Saya pengen cerita sesuatu nih. Saya ini jujur aja kalau lagi ngajar gitu, terus tiba-tiba ada Ustazah Aulia lewat atau ada di samping saya gitu, saya tuh jadi semangat banget tuh ngajar. Jadi tambah 10 kali lipat semangatnya. Maksud saya, ya kalau anak-anak pada baik, nurut gitu, saya jadi makin semangat ngajarnya. Ulala. Kayaknya ada yang datang, tapi suaranya saya kenal banget deh. Itu. Siapa sih? Itu ada kambing, Ustaz. Kambing, duduk sini. Ayo, ngobrol bareng bertiga. Kambing! Ya ampun Ustadz, itu cuma kambing! Ampun, ini saya takut! Bawa aja deh Ustadz deh! Ya Allah! Dia nggak mungkin gigit Pak Ustadz, dia ini pemakan tumbuhan! Iya, nggak apa-apa, geli, geli, geli! Awas, Sarah! Sarah! Anjing, Pak Ustadz! Ampun! Iya, iya, benar-benar. Nah, itu dia kambingnya! Ya Allah, ketemu! Assalamualaikum! Waalaikumsalam! Ustazah? Iya? Kok kambingnya bisa sama Ustazah? Iya, tadi kambingnya masuk ke ruang guru pas saya lagi ngobrol sama Ustaz Musa. Oh, masuk ke ruang guru? Iya. Ya pinter kambing belajar ngaji. Ya enggak lah, Pak. Terus Ustaz Musanya kemana? Ada di ruang guru, lagi nenangin diri.